rasa lemas diri dari waktu saya makan pempek. Akhirnya biasa makan enggak biasa. Kebetulan adik saya istrinya orang Lembang. Wong gitu juga. Kebetulan saya juga punya saudara sepupu yang sedang merantau, dia bekerja di sini, di Busri, sampai pensiun, sampai beranak, cucu, dan dia tinggal tetap di sini. Jadi, Bumi Sri Jaya memang selalu dinantikan ya Allah. Mbak Yani, terima kasih dari DPP sudah berkenan mengantarkan saya, menemani saya, sehingga bisa bertemu dengan seluruh kader PDI Perjuangan di Sumatera Selatan ini. Kawan-kawan dari DPR, terima kasih. Pusat, provinsi, kabupaten, teman-teman kepala daerah, terima kasih sudah hadir juga. Mohon maaf saya sebut Mas Giri itu kemarin di telepon, maju Mas ya, selalu siap. Ini menunjukkan PDI Perjuangan Sumatera Selatan sungguh sudah siap. Nah ini bagian khusus, bagian khusus para pengurus ranting. Ranting inilah yang kemudian kelak akan menjaga wilayah desa dan kelurahan di tempat Anda masing-masing. Ada juga kawan-kawan PAC. Ini camat-camatnya kita, camat-camatnya PDI Perjuangan. Dan tentu teman-teman DPC yang selalu saja mengorganisasikan kekuatan partai kita. Bapak Ibu teman-teman tahu nggak? Itulah yang membuat partai lain berhitung keras dengan PDI Perjuangan. Kalau Mas Giri tadi menyampaikan siapa yang nanti akan maju jadi Bupati Wali Kota, siapa yang nanti akan maju menjadi anggota DPRD, atau barangkali siapa nanti yang akan ikut terus serta dalam jabatan publik yang lain, banyak sekali. Dan kesempatan itu dalam tradisi PDI Perjuangan seperti Mbak Yaya sampaikan sangat terbuka untuk siapapun, untuk siapapun, sehingga semakin bergantung dari integritas kita, kesungguhan kita. Maka izinkan dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ketua Umum kita Ibu Megawati Soekarno Putri yang memberikan kesempatan penugasan kepada saya untuk menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Sungguh ini bukan tugas enteng. Mimpi kita akan terjadi hanya dengan partai Anda. Ini bukan penugasan saya yang pertama. Kami ditugaskan tadi untuk menjadi anggota DPR. Pada saat yang sama, kami juga ditugaskan untuk melahirkan pembinaan akhirnya dan bekerja untuk bangunan, untuk utusan negara. Jadi penugasan-penugasan yang diberikan kepada kita itu adalah bagian dari keseriusan kita sebagai kader, sekaligus menguji kita sendiri apakah kita cukup serius sampai itu. Bapak Ibu kawan-kawan, saya mau cerita. Saya tidak pernah bermimpi pada saat itu ketika 2 tahun untuk menjadi anggota DPR, dan saya sedang menyiapkan diri untuk menjadi anggota DPR RI untuk yang ketiga kalinya. Tiba-tiba, secara mendadak, kami ditugaskan, saya ditugaskan untuk maju pilihan gubernur di Jawa Tengah. Tahu ya, popularitas saya itu hanya 7%. Dan elektabilitas saya itu hanya 3%. Dan harus menjalani seorang incumbent yang punya pengalaman menjadi panglima bintangnya 3, incumbent.
kalau saat itu ini perjuangan Jawa Tengah tidak kompak, tidak ada satupun jurus kemenangan itu, tidak ada satupun. Dan alhamdulillah bisa bercerita, karena terima kasih saya berikutnya. Saya belum lupa pada saat mau diwawancara oleh ibu, tangan saya digandeng oleh seseorang, namanya Mas Prananda Prabowo. Saya dirangkul, digeret, langsung masuk duduk di dalam, yang di dalamnya sudah komplit. Ada ibu, ada Mas Cahyo waktu itu, Omarko, sekjen, dan ada Mas Prananda. Dan kami diskusi saat itu. Oke, kamu tunggu sekarang kamu sosialisasi, tapi nanti tunggu keputusan dari saya. Siap. Dan pada saat kami sosialisasi, kemudian terakhir akhirnya ditutup bahwa saya lagi direkomendasi di ruangan tadi ada satu orang yang belum saya sebut namanya, yang kelak pada saat saya direkomendasi itu menjadi panglima tempur, dan darahnya juga dari Bumi Sriwijaya, dari Palembang, Mbak Puan Maharani. Saya, Mas Giri, setiap ketemu Mas Taufik itu, lalu ketemu saya, di mana itu? Kami bertempur, kami menang. Pertama yang saya lakukan adalah Mas Taufik ini. Saya datang ke beliau ketua MPR. Dan dari sini saja, eh, para wartawan, anak ini, dulu aku di anak-anak ini, waktu udah urbanan, anak ini dulu waktu mau maju underdog dan dia bisa memenangkan. Wah, saya dibolehkan. Dan saya diajak pespa makan nasi bungkus di ruang jari dari MPR, luar biasa. Setelah itu kami berbincang dan saya dipeluk-peluk, lalu saya dipoto, fotonya bertiga. Ada Mas Taufik, ada Mbak Puan, ada saya di foto antara diri itu. Foto ini sekarang saya masak di rumah saya sebagai saksi. Bagaimana cara partai ini beberapa tokohnya menggembleng akhirnya dengan gagahnya masing-masing. Saya orang yang beruntung mendapatkannya. Bapak Ibu, itulah pertemuan saya terakhir. Karena pada saat saya izin mas, saya mau pulang. Ah, kamu kerja baik. Cepat. Ya, aku mau ke Indi. Aku mau ke Indi. Oh ya mas, ada kunjungan kerja. Di Indi itu lah. Beliau jalan. Beliau jalan ke rumah sakit. Kemudian ke Singapura. Konser masih ini di rumah sakit. Mas Gender di mana? Di Semarang, Mas Taufik meninggal di Bina. Cepat-cepat, saya harus kesikap dulu, bagi saya. Kamu bakal enjoy. Saya katakan. Itu cerita bagaimana seorang ganda sampai berdiri di tempat ini. Mas Giri, apakah kebetulan atau tidak? Tapi hari ini adalah tanggal 20 Mei. Ini juga yang kita harapkan menjadi hari kebangkitannya kawan-kawan kader yang ada di Sumatera Selatan. Saya kira Allah sudah skenario kan untuk kita hadir di sini. Saya sebenarnya perintah yang raya yang ada di dua provinsi. Terbetul. Tapi ketika hanya bisa salah satu, Mas Ganjar mau pilih yang mana? Sumatera Selatan. Sumatera. Ini adalah ground, ruang kompetisi yang menurut saya menjadi sangat menantang dan sangat menarik buat saya. Maka tadi di mobil Mas Giri sudah berkata kepada saya, Mas Ganjar kan tidak sekali ini datang ke Polina. Kalau saya diizinkan dan punya waktu sebenarnya saya ingin keliling ke seluruh kabupaten di Indonesia ini.
Tapi sudah sampaikan tadi, ah ini ada kawan-kawan ini. Mas Melani ini yang paling rajin di antara kita. Mas mampir ke tempat saya. Saya ingin tapak tilas di beberapa titik. Nah dari sana tadi saya menjelaskan ada regional beberapa kabupaten yang nanti saya minta arahan dari kawan-kawan PDI Perjuangan yang ada di Sumsel itu untuk bisa memberikan ganjar harus kemana, bicara masuk apa dan seterusnya. Maka Bapak Ibu, setelah penugasan ini kita masih ada PR untuk bekerja untuk memenangkan sengketa. Yakin, kalau dua periode 10 tahun kita sudah memenangkan, apa keuntungan yang kita dapat? Kaderisasi kita makin bagus, makin banyak anggota yang bisa mengisi ruang-ruang jabatan publik. Terbayangkan oleh kita, kalau kemudian kita akan memenangkan kembali dalam 10 tahun yang datang. 10 tahun mendatang. Itu artinya Mas Giri, seluruhnya bisa kita desain dengan baik, kita persiapkan dengan baik. Siapa yang menjadi bupati, siapa yang menjadi wakil barangkali, wali kota atau gubernur di tingkat kota, atau siapa yang akan menjabat pada tingkat publik dengan potensi yang lain. Maka meritokrasi yang mesti kita siapkan, diklat yang mesti kita siapkan, taktik strateginya kita siapkan. Jangan kecil hati. Saya punya data. 2014 teman-teman bekerja sangat keras. Sangat keras. Apa artinya? Kita akan mencoba mengevaluasi di mana pergerakan ini. Saya mempelajari pergeseran ini, saya baca. Saya siapkan target mikronya sekarang. Apa ada dua hal, Pak Ibu? Di mana lokasinya dan siapa aktornya yang ada di sini? Itu kita analisis. Oh, di lokasi yang di sini ternyata suaranya berbeda ke sana. Kenapa berbeda? Pasti ada aktornya. Inilah analisis yang kita siapkan. Tentu tidak akan saya bicarakan di sini. Nanti kami akan komunikasi dengan teman-teman struktural, termasuk dari partai-partai pengusung calon presiden. Hari ini yang sudah datang kepada PDI Perjuangan adalah P3. Beberapa partai lain sudah mendeklarasikan tapi belum hadir ke DPP partai. Maka insya Allah sementaranya akan banyak yang hadir. Maka komunikasi politik yang dibutuhkan seperti Mbak Yayi tadi sampaikan, ini yang harus kita siapkan. Dan tentu pemilihan legislatif kemarin memang terjadi perubahan. Dari 692.847 kita agak sedikit turun. 265.460, betul ya? Ya. Jadi ini yang kemudian akan kita catat untuk kita evaluasi bersama-sama. Kesempatan ini, Bapak Ibu, yang perlu kita siapkan. Ending dari kemenangan itu apa sebenarnya? Bagaimana kita melayani rakyat? Maka saya di samping Bu Mega ketika menerima rombongan dari P3 memberikan dukungan itu, Ibu Mega mengatakan kepada saya, Pak Ganjar ini kalau nanti jadi presiden dan tidak melayani masyarakat tak keprok. Senang saya mendengarkan itu. Artinya siapapun di antara pasti rakyat yang pertama, negara yang pertama, yang harus kita lulus. Sebagai kader partai, mungkin tunjukkan itu pada seluruh warga bangsa. Inilah Bapak Ibu, kalau Mas Giri tadi cerita, tolnya sudah membelah Sumatera. Belum jadi memang iya. Bagaimana kita menuntaskan? Sekarang yang penting kita itu dari tol yang panjang yang sudah selesai itu ada berapa pintu tol, exit tol menuju infrastrukturnya sampai maka tugas pemerintah daerah untuk mengungkit ekonomi itu pun
sistemnya bisa berjalan baik, infrastrukturnya berjalan baik, maka biayanya transportasi akan jauh lebih murah. Bapak Ibu, ini hitungnya begitu. Ya, ini sudah menemani kolom. Maka kalau itu bisa kita dorong, Sumatera Selatan ini disebut provinsi yang penuh dengan sumber energi, provinsi yang penuh sumber energi, bahkan sampai seluruh Indonesia. Apa artinya? Maka kita mesti mengambil kesempatan ini, sikap dukungan dasar dari salah satu negara energi yang paling kuat mesti kita tarik, kita geser agar pusat pertumbuhan ekonomi yang baik ada di Sumatera Selatan ini. Ada di Sumatera Selatan ini. Pabrik pupuk besar ada di sini. Power plant ada di sini. Minyak gas ada di sini. Apalagi coal batubara ada di sini. Ada semuanya. Tinggal tugas kita sebagai kader yang duduk di dalam jabatan berpikir kita luruskan. Maka kalau kemudian pusat di perjuangan, provinsi di perjuangan, Kabupaten Lombok di perjuangan, kita berada di titik yang sama. Maka rasanya tidak akan terlalu sulit untuk kita memperjuangkan semangat yang didorong oleh rakyat di mana mempercayai kita semua. Bapak Ibu, waktu yang pendek, perintah Ibu Ketua Umum sudah sangat jelas, dan akan ada evaluasi termasuk dari Ayu karena di sini pasti akan memberikan apa yang mudah untuk kita kerjakan secara bersama-sama. Saya mohon izin, saya akan kembali lagi pada tempat yang berbeda yang ada di wilayah Sumatera Selatan ini, dan saya ingin hadir bersama kader yang paling bawah, bersama anak ramin, bersama ramin, bersama kekasih yang ada di wilayah itu. Kalau itu bisa terjadi, Bapak Ibu, sedikit ini bisa kita bangun. Terakhir ini saya sampaikan, teknologi ini bisa dipakai, teknologi ini bisa dipakai. Kalaulah kemudian wajahnya Ganjar ini, omongan di Hong Kong, di Arab Saudi, mereka bareng-bareng mengundang saya, Pak Ganjar, 5 menit buat kami cukup, tolong sapa kami. Itu terjadi. Besok pagi, jam 6 dini hari, relawan Ganjar Pranowo di seluruh Amerika akan melakukan zooming dengan saya. Seluruh Amerika bisa berkumpul. Yang tadi saya ceritakan di Hong Kong, Taiwan, Tiongkok, dan Arab Saudi sudah bergerak. Tapi Amerika besok akan bergerak bareng-bareng. Eropa sudah dipusatkan kemarin ada beberapa titik di Belanda dan di China. Saya berharap mereka lebih dulu mereka akan mengkonsolidasikan. Alhamdulillah, kemarin pertemuan antara relawan dengan partai membuat kita makin kokoh. Bukan jotos-jotosan, bukan pukul-pukulan, bukan saling membuli, tapi saling menguatkan untuk kemenangan kita semuanya. Terima kasih. Salam saya untuk keluarga. Salam saya untuk seluruh kader. Pasti Bapak Ibu jauh-jauh datang di sini membawa semangat itu. Mudah-mudahan silaturahminya tidak pernah putus, dan kita akan saling menguatkan itu agar kita bisa mendapatkan manfaat yang baik dan kita persembahkan untuk bangsa dan negara ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.